Kalian udah pakai segala cara untuk mengatasi ketiak basah, bau badan, atau bau ketiak, tapi misalkan tetap nggak ngepek, bisa jadi kalian itu salah pilih deodoran, atau juga bisa salah cara pakainya. Video ini tuh pas banget buat teman-teman yang lagi cari cara yang sangat ampuh untuk mengatasi burkat atau ketiak basah. Dan kali ini aku tuh mau sharing atau review produk yang bagus banget untuk mengatasi ketiak basah. Dan aku tuh udah rasain manfaatnya sejak pertama kali pemakaian. So, penasaran kan seperti apa reviewnya? Pastiin kalian nonton videonya sampai habis ya. Hiperhidrosis atau keringat yang berlebih itu emang ya buat tubuh kita itu berasa gak nyaman. Apalagi kalau misalkan diiringi dengan aroma tubuh dan juga aroma ketiak yang gak sedap. Ini tuh bikin gak percaya diri ya. Kita tuh jadi kayak malas sosialisasi, jadi malas buat ngapa-ngapain ya. Oke, kita langsung aja ke produknya ya. Ini adalah Maxim Antiperspirant. Sebenarnya Maxim ini tuh menyediakan beberapa varian ya. Ini tuh berdasarkan dosisnya. Jadi Maxim ini tuh buatan dari Amerika yang udah dikenal luas sama penderita hiperhidrosis yang terbukti bagus dan juga telah direkomendasikan oleh banyak dermatologis di Amerika. Semua produknya ini tuh juga sudah terdaftar di BPOM, non-alkohol, jadi udah dipastiin aman untuk dipakai. Maxim Antiperspirant ini tuh bagus banget untuk mengatasi ketiak basah dan dia ini tuh juga cocok banget buat teman-teman yang menderita hiperhidrosis yang berat sekalipun. Jadi hiperhidrosis ini adalah kondisi di mana ketika seseorang itu berkeringatnya itu secara berlebihan ya. Jadi tanpa suatu sebab apapun, misalnya kalian itu tetap berkeringat walaupun misalkan berada di ruangan yang ber-AC, di tempat sejuk sekalipun, jadi keringatnya itu terus aja mengalir gitu. Keringatnya itu kayak keluar lebih banyak dari yang normal. Nah, ini tuh juga bisa diatasi dengan Maxim Antiperspirant ini. Aku mau jelasin sedikit ya tentang antiperspirant. Jadi dia ini tuh dapat membantu mengurangi produksi keringat karena mengandung bahan aktif aluminium klorida yang akan larut dalam kelembaban kulit. Nah, larutan ini tuh akan membentuk kayak gel gitu untuk menyelimuti kelenjar keringat. Jadinya produksi keringat di tubuh itu juga akan berkurang. Lalu apa bedanya sama deodoran yang dijual di pasaran atau kayak di supermarket lainnya? Ini pasti yang sering ditanyakan nih. Jadi kalau misalnya deodoran yang biasanya ada di pasaran itu ada yang mengandung antiperspirant atau juga ada yang enggak. Jadi kalau misalnya deodoran yang enggak mengandung antiperspirant itu biasanya mengandung antibakteri untuk mengurangi penyebab bau badan, sama biasanya juga ada parfumnya. Nah, kalau misalkan ada antiperspirannya berarti dia juga berefek untuk mengurangi keringat berlebih. Nah, masalahnya yang dijual di supermarket itu antiperspirannya sedikit, jadinya nggak akan efektif untuk penderita hiperhidrosis yang punya keringat berlebih. Dan Maxim Antiperspirant ini tuh sudah jelas ya, dia ini tuh mengandung antiperspirant aluminium klorida sebanyak 15%. Nah, makanya dia ini tuh ampuh banget untuk mengatasi ketiak basah akibat keringat yang berlebih. Jadi sangat cocok banget ini tuh untuk penderita hiperhidrosis yang berat sekalipun. Dan deodoran yang mengandung antiperspirant itu harusnya kalau mau efektif itu dipakainya di malam hari ya, bukan di pagi hari. Karena saat malam hari kelenjar keringat itu akan kurang aktif kan dibandingkan di pagi hari. Jadinya antiperspirant itu juga akan efektif untuk bisa bekerja dengan baik. Dan cara pakai Maxim Antiperspirant ini tuh bisa dipakai di malam hari sebelum tidur. Dan pastikan sebelum kita pakai Maximnya ini tuh kulitnya udah dalam keadaan bersih, kering, bebas luka dan juga nggak habis bercukur ya. Jadinya bisa mengurangi potensi dari iritasi kulit. Nah, kemudian kalian bisa aplikasikan aja Maximnya di ketiak secukupnya. Jadi kalian bisa roll ke atas 2 kali, kemudian juga roll ke bawah 2 kali secara merata di bagian ketiak. Kemudian kita bisa diamkan sampai semalaman. Untuk pemakaiannya ini tuh juga jangan berlebihan ya, karena kalau misalnya dipakainya berlebihan itu bisa menyebabkan
menyebabkan iritasi kulit, pakainya itu secukupnya aja. Jadi teman-teman kalau misalnya di pagi hari itu nggak usah pakai maximnya lagi, jadi udah cukup di malam hari aja pakainya. Untuk di pagi hari teman-teman bisa langsung aja mandi seperti biasa, dan itu tuh nggak akan berkurang efektivitasnya walaupun misalkan teman-teman dibasuh pakai air atau pakai sabun sekalipun. Dan kalau misalkan kalian masih kurang percaya diri, misalkan kalian nggak pede gitu, kalian boleh pagi harinya itu pakai deodoran yang biasa yang ada parfumnya, itu nggak akan berdampak pada manfaat si Maxim-nya ini. Aku juga waktu di awal pemakaian Maxim ini tuh juga kalau pas di pagi hari masih menggunakan deodoran yang biasa ya, yang masih ada pewanginya gitu, karena ya takut nggak ngepek gitu, aku masih kurang percaya diri waktu itu. Nah tapi setelah aku pakai beberapa kali, aku tuh kok kayak ngerasa keringet aku juga udah jauh berkurang banget ya, ketek aku juga jadi kayak ngerasa kering gitu. Nah mulai dari situ akhirnya setiap pagi sampai sekarang aku tuh udah nggak pernah lagi pakai deodoran yang biasa ya. Aku cukup menggunakan Maxim ini aja cuman di malam hari aja. Jadi setiap paginya aku udah nggak pakai apa-apa lagi, itu tuh udah aman banget di aku ya. Jadi keringat juga udah nggak keluar, kemudian bau badan, bau ketiak juga udah nggak ada. Karena kan sebenarnya yang menyebabkan bau badan itu pada saat ketika tubuh kita itu banyak berkeringat, maka bakteri itu akan mudah berkembang biak ya. Nah sekarang kalau misalkan keringatnya itu udah nggak ada, ya otomatis nggak akan bau badan dan juga bau ketiak. Untuk pemakaiannya waktu di awal-awal aku itu pakainya itu setiap hari di malam hari, itu ada kayak sekitar 2 mingguan gitu. Nah tapi kayak lama-kelamaan aku ngerasa kayak keringat aku juga jauh banget berkurang, ketek aku juga kering. Nah jadi aku kurangin pemakaiannya itu, sekarang aku bisa pakainya sekitar 2-3 kali dalam seminggu atau juga kadang seminggu sekali, ya kayak tergantung kebutuhan aja. Dan karena kan pasti juga setiap orang itu kondisi masing-masing itu juga berbeda ya, tiap orang pasti akan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda juga. Dan yang aku pakai ini tuh adalah Maxim Antifespirant Roll-On yang reguler dengan kandungan aluminium chloride 15%. Nah kalau misalkan kamu punya kulitnya yang sensitif, untuk mencegah iritasi kamu bisa pilih varian Maxim yang sensitif ya, dengan kandungan aktifnya itu lebih sedikit dibanding yang reguler ini. Untuk kemasannya juga beragam ya, ada yang ukurannya 30 ml itu harganya sekitar 210.000. Kemudian ada versi yang regulernya ini, yang punya ini tuh adalah ukuran 20 ml ini harganya 175.000. Dan menurut aku dengan harga segitu tuh worth it banget ya, dengan manfaat yang begitu luar biasa, dia itu juga awet banget kok, kayak sebotol ini tuh bisa dipakai kayak berbulan-bulan gitu. Karena kan cara pakainya itu juga cuma di malam hari aja, dan kalau misalkan keringatnya itu udah berkurang, penggunaannya juga berkurang ya, bisa kayak seminggu 1 kali atau seminggu 2 kali. Untuk ukuran ini tuh juga bisa beberapa bulan pakai. Dan buat teman-teman yang suka kemasan lebih praktis, misalkan biar enak dibawa bepergian, Maxim Antifespirant ini tuh juga punya kemasan dalam bentuk tisu basah seperti ini. Nah ini tuh bisa dipakai 2-3 kali ya. Jadi setelahnya bisa disimpan di dalam plastik klip seperti ini. Nah untuk semua produk Maxim ini tuh aku belinya di Shopee. Nanti aku akan cantumkan semua info dan juga link pembeliannya di description box ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sana. Semoga ini tuh bisa bermanfaat dan juga jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari cara untuk mengatasi hiperhidrosis, bau ketiak ataupun juga bau badan. Kalau kalian suka sama video ini langsung aja like dan juga subscribe channel ini. Bisa juga share video ini di semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga bisa follow Instagram aku Miss Ine. Di sana itu aku banyak share kecantikan ataupun juga kesehatan yang mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman semua nonton video ini bisa share juga di Instagram kalian dan tag aku di Instagram Miss Ine. Nanti aku akan langsung repost di Instagram aku pribadi. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.